Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kembar, sahabat YouTube, sahabat otomotif. Kembali lagi bersama Papi Kembar Channel ya. Oke, semoga semua sahabat Papi Kembar dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, Papi kali ini mau ngecek untuk unit APV ya. Untuk keluhan unitnya kemarin dia mati mendadak di tol. Dan mobilnya sudah ditarik di salah satu bengkel. Namun dicek untuk pengapian ada ya teman-teman ya, untuk bensin ada. Kemudian tekanan kompresinya belum sempat dicek karena dia tidak ada alatnya. Oke teman-teman, kita lanjut kita cek untuk bagian mobilnya. Sebelum lanjut jangan lupa ya teman-teman yang baru hadir, tekan tombol subscribe-nya, kemudian like apabila teman-teman suka. Dan pengen terus bergabung sama Papi Kembar, jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, supaya nanti ada notifikasi dari Papi Kembar Channel. Mudah-mudahan ilmu yang Papi Kembar bagikan ini bermanfaat buat kita semua dan sahabat YouTube semua. Oke teman-teman, kita cek dulu untuk bagian mobilnya ya. Kita hidupkan dulu untuk bagian mobilnya. Oke, coba kita hidupin dulu ya mobilnya ya. Oke teman-teman, kita hidupkan dulu mobilnya. Wow, ini mantap nih teman-teman ya. Ini nembak door. Oke teman-teman, untuk mesinnya ini Papi starter, kemudian ada tembakan ledakan ya. Jadi kira-kira apa penyakitnya kita cek bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke. Oke, untuk bagian joknya kita buka dulu. Ini kemarin sudah dicoba dites ya teman-teman ya. Sudah dicoba, sudah dites. Nah untuk bagian intake-nya saja sudah dilepas ya teman-teman ya. Jadi Papi coba dulu mau cek untuk bagian apinya, kemudian minyaknya itu benar ada atau tidak ya. Oke teman-teman, lanjut kita cek untuk bagian pengapiannya dulu ya. Oke teman-teman, ini untuk bagian baut-baut koilnya sudah dilepasin semua ya. Kemarin Papi sempat tanya untuk bagian topnya pas atau tidak, kemudian dia bilang topnya pas ya, untuk bagian top timingnya pas, kemudian bagian apinya keluar ada api, kemudian di bagian minyak itu ada keluar minyaknya ya. Jadi Papi mau lakukan pengecekannya di minyak dan di api ya. Jadi kita cek dulu untuk bagian pengapiannya. Ini barusan nembak ya teman-teman ya. Sini untuk bagian koilnya sudah diganti ya. Untuk kabel businya sudah pernah diganti. Jadi Papi mau cek dulu satu persatu untuk bagian apinya ya. Nah sekalian kita buka untuk bagian businya. Kita coba dua-dua. Kita coba dua-dua businya teman-teman. Jadi untuk waduh, ini udah ada banyak rembesnya juga ya teman-teman ya. Nih bagian sealnya sudah bocor ya. Oke, yang nggak apa-apa, yang penting kita cek dulu untuk pengapiannya. Nah ini udah dia tes juga sih sama busi yang lain ya, ini bukan bawaannya ya yang satu. Mending kita cek dulu untuk bagian pengapiannya. Kita tempelkan ke bagian crown ya. Oke,
Coba kita starter dulu untuk mobilnya. Oke, teman-teman, untuk bagian pengapiannya ada ya. Untuk busi nomor 4 dan nomor 1 itu ada. Kemudian kita cek untuk yang busi nomor 2 dan 3. Oke, kita cabut dulu semua ya. Jadi kita ceknya untuk mobil bensin, kita cek untuk bagian pengapian dan minyak. Seperti itu, teman-teman ya. Dulu oke, kita cek hidupkan lagi ya. Oke, ada ya teman-teman ya, untuk yang ini tidak nempel ground, jadi tidak keluar apinya kayaknya. Jadi kita sembunyikan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, coba teman-teman ya. Kita coba ya. Oke, untuk api ada ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya kita cek untuk bagian minyak. Untuk pengapiannya lumayan bagus ya teman-teman ya. Jadi kita cek untuk bagian minyak, tapi sebelum cek bagian minyak kita lepas dulu terlebih dahulu ya. Kita lepas dulu untuk bagian ini ya, businya. Nah, kita lepas dulu untuk bagian businya. Sekalian nanti kita cek untuk bagian kompresi ya, teman-teman ya. Kita tes kompresinya menggunakan alat baru papi kembar yang baru kemarin datang ya teman-teman. Jadi alat ini sangat penting buat bengkel, apalagi kerjaannya di luar. Oke, kita buka dulu untuk businya semua. Setelah ini kita cek untuk bagian ini ya, bagian minyak. Ini sudah basah semua ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah ini kita lepas aja untuk bagian koil ya. Ini supaya tidak ada pengapian, takutnya terjadi masalah sama ini ya, sama bensin kalau ketemu api kan beda teman-teman. Kita cek, kita lepas aja semua biar aman. Oke, coilnya sudah papi lepas. Lanjut kita cek untuk bagian minyak. Oke, teman-teman, lanjut ya. Kita cek bagian minyak. Kalau papi langsung cek di bagian sini ya. Kita lepas dulu untuk bagian filter udaranya biar teman-teman semua bisa lihat bareng-bareng. Oke,
kira-kira di mana penyebabnya ya. Nyangkut ya. Wah. Maklum ya teman-teman ya, jarang buka. Oke. Ini udah papi buka ya. Untuk bagian minyak kita cari ya. Sepertinya untuk bagian, oh iya ini. Untuk bagian minyak pipanya ini ya. Jadi kita nggak perlu ngecek langsung ke fuel pump. Sebenarnya barusan kita kontakan itu ada bunyi dengung pada fuel pump, pada tankinya ya. Jadi kalau itu normal ya teman-teman ya. Langsung buka aja. Nah, nih muncrat ya. Kita cek dulu teman-teman ya. Oke, nih. Nah untuk bensinnya tekanannya kita coba ini ya, kita coba kontak on saja teman-teman ya, keluar atau tidak. Kalau keluar masih bagus berarti teman-teman. Oke, kita kontak on. Oke, untuk minyak naik ya. Coba untuk tekanannya dengan cara ditutup. Kita kontak on. Oke, nih teman-teman ya. Coba kita kontak on lagi. Untuk tekanannya sangat mantap nih. Masih bagus berarti teman-teman ya. Oke, kita kontak off. Kita pasang lagi ya. Oke, teman-teman. Aduh, di sini sudah dirasa untuk bagian minyak dan api benar-benar aman ya. Kemudian langkah yang terakhir papi mau cek kompresi. Untuk timing sudah dicek ya sama bengkelnya. Sudah dicek, dibongkar di sini. Ini sudah pas katanya ya. Untuk magnya sudah pas. Jadi papi langsung cek dulu bagian kompresi ya. Oke teman-teman, lanjut kita cek bagian kompresi. Semangat teman-teman. Teman-teman, untuk alat tes kompresinya ini baru beli kemarin ya. Ini baru 3 hari sudah datang. Ini papi mau coba untuk di unit Suzuki APP. Mudah-mudahan ini alatnya berfungsi dengan baik ya. Oke, lanjut teman-teman, kita cek dulu untuk bagian busi. Nah, businya kira-kira menggunakan yang mana ya? Untuk dratnya biasanya sih kalau yang ini kalau sama langsung aja dipasang selangnya ya. Oke, nanti kita coba dulu untuk pakai yang ini. Kita coba pakai selangnya langsung ya. Kita masukkan, bismillahirrahmanirrahim, semudah-mudahan bisa ya. Nah, oke teman-teman. Nah, bisa ya. Jadi jangan kencang-kencang ini masukinnya. Biar perset aja. Oke, ini udah masuk. Kita pasang untuk bagian pressure indikatornya ya. Coba nih, pertama kali. Oke, ini sudah jadi kira-kira tekanannya berapa ya. Ini papi agak susah juga nih ngeceknya sendirian. Oke, kita gunakan satuan bar ya. Bar bisa, PSI bisa. Kalau bar itu tandanya yang warna merah ya angkanya. Oke, coba papi starter dulu ya.
Oke, teman-teman. Ini nggak naik sama sekali, apa emang alatnya yang bermasalah? Oke, coba kita starter lagi ya. Jangan lupa teman-teman, untuk bagian pedal gasnya ditekan pull ya. Tapi ganjal dulu ya. Agak repot kalau sendirian teman-teman. Oke, untuk pedal gas sudah papi ganjel ya, jadi dia sudah kebuka. Coba kita starter lagi. Oke, ini nggak ada kompresinya teman-teman ya. Mantap ini, nggak ada kompresinya sama sekali. Kita cek untuk bagian nomor 2. Oke, nomor 2 sudah ini ya. Kita starter lagi. Biar kelihatan ya, teman-teman ya. Oke, kita coba starter lagi. Ya ampun teman-teman, untuk tekanannya nggak nyampe 2 bar ya. Ini busi nomor 2. Apa perpangnya jebol ya? Coba kita cek untuk nomor 3. Kita cek semua ya teman-teman ya. Oke. Aduh, ini susah nih kalau nggak ada ini, ada teman. Oke, kita buang dengan cara menekan ini ya. Nah, sip, aman berarti alatnya. Kita coba starter lagi. Nggak naik sama sekali. Oke, teman-teman, coba cek yang terakhir nomor 4. Ini nanti solusinya coba nanti kita lihat dulu bagian noken as ya. Oke. Kita cek dulu untuk nomor 4. Oke, teman-teman. Ini nggak nyampe 1 bar ya. Untuk tekanan kompresi normalnya 9 sampai 13 bar. Ya. 9 sampai 13 bar atau 125 PSI ke atas. Sampai berapa ya? Sampai hampir 200 PSI ya. Hampir 200 PSI. Oke, teman-teman lanjut. Ini alatnya yang bermasalah, emang kompresinya yang enggak ada ya. Oke, kita bersihkan dulu ya. Alhamdulillah nih alat barunya bisa dipakai. Ternyata langsung dipasang ininya ya. Enggak perlu pakai adaptor lagi. Oke teman-teman, nah berikutnya kita lepas untuk bagian ini ya. Ini udah mau dilepas nih. Kita lepas dulu. Udah diganjel ini. Kita cek ya teman-teman. Ini udah dilepas nih, udah dibuka nih. Ini gunakan kunci 8 sokcil. Ini karena bautnya menggunakan baut 8 ya.
dah. Bodinya lumayan agak ini ya, agak ringan. Oke, kita buka dulu ya teman-teman ya. Kita cek untuk bagian klep. Kemungkinan besar kalau seperti ini klepnya neken ya teman-teman ya, kalau tidak ada kompresi ya. Klepnya neken, kemudian perpaknya apabila dia sudah pernah ganti pakai perpak asbes, biasanya untuk bagian silinder 1 silinder 2 itu putus ya teman-teman ya. Jadi dia istilahnya kompresinya lewat ke sebelah, ke tetangga. Mudah-mudahan untuk penyakitnya di bagian klep ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman, ya ampun, ini olinya kok seperti ini ya. Waduh, gosong semua teman-teman ya. Mati. Olinya ini kehabisan, bisa kehabisan oli teman-teman ya. Waduh, kok ini cuma bagian sini yang ada ininya. Oke teman-teman, kita cek dulu, kita hidupkan dulu ya, kita starter dulu untuk bagian mobilnya ya. Oke, biar kelihatan. Ini agak sulit ya teman-teman ya, sendirian. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, ini noken asnya patah ya. Noken asnya patah teman-teman ya. Nih, ini bapak pegang ya, yang muter bagian depan ini ya. Oke, ketemu dia penyakitnya teman-teman. Jadi ternyata noken asnya patah ya, luar biasa. Oke teman-teman, ini disebabkan oli nggak naik ini biasanya. Ini sampai gosong gini ya. Oke, jadi kita. Oke teman-teman, untuk bagian olinya, nah untuk bagian olinya luar biasa ya. Noken asnya patah di sini ya. Waduh, waduh. Ini mau nggak mau teman-teman, ini harus ganti deksel ya. Ganti deksel seperangkat nih teman-teman. Ini nggak bisa diperbaikin lagi nih. Positif untuk bagian capnya ini ngancing ya. Kita buka dulu untuk bagian cap ya teman-teman ya, supaya teman-teman tahu nih apa nih kira-kira penyakit yang sebenarnya itu. Oke, coba kita buka dulu untuk bagian capnya ya. Oke, kita coba dulu, kita buka dulu satu capnya.
Nih penyakitnya parah banget temen ya. Nih kalau estimasinya harus bongkar mesin ini. Kemungkinan besar untuk, waduh, kendor juga ini. Nah, waduh, oh ada ini, udah habis semua nih, habis nih. Kita coba ini buka dulu yang ini. Anjing, guys. Astagfirullahaladzim. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, teman-teman. Ini asnya sampai habis ya. Oke, ini dia. Nih asnya sampai habis ya, teman-teman ya. Oke, nih dah ketemu penyakitnya ya. Jadi untuk bagian noken asnya patah, teman-teman. Diakibatkan olinya tidak naik ini. Bisa jadi olinya tidak naik ke sumpel kotoran. Nah, ini penyebab utamanya dari pompa oli ya. Jadi kemungkinan besar ini harus overhaul. Oke teman-teman, seperti itu ya cara penelusuran mobil mati mendadak atau mobilnya tidak mau hidup ya. Kita cek untuk bagian minyak, bagian api, kompresi, kemudian setelah itu kita menjalur ke bagian-bagian yang lainnya seperti itu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video pabrik kembar berikutnya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua yang membutuhkan. Dan tambah manfaat lagi ilmu-ilmu yang Papi kembar bagikan buat teman-teman semua yang dimanapun berada ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, bos.